Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita hari ini dari Metro. PN main peranan sebagai pembangkang Muhyiddin. Kuala Lumpur, Perikatan Nasional PN akan memainkan peranan sebagai pembangkang berwibawa untuk membawa suara rakyat ke Parlimen. Pengurusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia juga bagi memastikan tadbir urus kerajaan yang berintegriti dan bebas rasuah selaras dengan prinsip prihatin, bersih dan stabil. Menurutnya, parti gabungan itu mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas tawaran supaya PN menyertai kerajaan persekutuan pimpinan beliau. Namun atas semangat untuk menyuburkan demokrasi dan melaksanakan peranan semak dan imbang yang berkesan dalam parlimen, PN berpendirian untuk tidak menyertai kerajaan yang diterajui oleh Pekatan Harapan. PN akan memainkan peranan sebagai pembangkang yang berwibawa untuk membawa suara rakyat ke parlimen serta memastikan tadbir urus kerajaan yang berintegriti dan bebas rasuah selaras dengan prinsip prihatin bersih dan stabil, katanya dalam kenyataan hari ini. Beliau berkata, demi memastikan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat, PN bersedia merintis bentuk kerjasama lain dengan kerajaan dalam ruang lingkup hubungan antara kerajaan dan pembangkang. Sekian info hari ini. Salam hormat.